Halo balik lagi dengan gua Motomotif nah kali ini gua mau e, bahas perbedaan mendasar yang ada di e, RC Mini X dan e, Araser RC Mini 5 nah, RC Mini 5 perbedaannya adalah e, untuk software ya ini balik lagi untuk software mini 5 bayar nah untuk uh, mini X software free kita bisa uh, download di di handphone manapun no problem free nah perbedaannya adalah uh, araser mini X untuk beberapa fitur itu harus berbayar itu yang jadi masalah Oke, okay, kita lihat apa aja yang mesti bayar. Nah, kita buka uh, aplikasinya. Nah, ini aplikasinya kita buka, kita lihat upgrade. Nah, ini dia. Ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eh, 13, 15, ada 15 uh, ap, uh, aplikasi atau 15 fitur yang harus kita buka tapi untuk beberapa fitur yang perlu untuk kita buka uh, itu cuma 6 atau bisa 7 sorry 7 fuel base, uh, engine vehicle and setting, for di adjust For this Spark Angle, terus Auto Tune, Target AFR, Stock, Fuel Close Loop. Nah, tujuh ini yang wajib kita pakai, apalagi untuk uh, sekedar harian aja ya. Uh, kecuali kalau untuk ya, balap mungkin bisa juga full semuanya. Ini aplikasi yang paling penting kita uh, buka atau future ini yang kita buka dan harganya kurang lebih sekitar 6 kali 60 tambah 30 dolar kurang lebih sekitar 90 dolar USD dan uh, kita harus beli pakai uh, kartu kredit nih kartu kredit kalau kebetulan gue pakai kartu kredit jadi pembeliannya total semua uh, kurang lebih sekitar satu juta lebih satu juta enam ratusan kurang lebih lah nah tinggal uh, dibeli deh coba cek kayak gimana itunya ya kalau gue udah gue cobain uh, jadi kurang lebih sekitar 90 USD uh, dan transaksi, apa, transaksinya nanti itu menggunakan uh, setelah kita masuk ya kalau kita upgrade di sini kita klik di sini nah ini karena perlu uh, ecu connect jadi uh, kebetulan gue nggak perlu nggak nggak connect ke ecu jadi nanti dia akan masuk ke aplikasinya gitu ke webnya itu dia akan menjadi transaksinya menjadi e, dolar Taiwan gitu jadi transaksinya dolar Taiwan nah, nanti di sana kita bisa beli apa aja apa pakai kartu kredit ya gimana transaksinya itu oke itu yang paling penting yang harus dibeli oke autotune target AFR Target AFR di sini ada white uh, target AFR ada so nah ini auto tune itu ada white WB O2 CL ya kan artinya wide band O2 sensor nih yang satu auto tune nah, feature ini yang paling penting dan feature ini juga penting adalah untuk uh, setting yang mudah seperti video gue yang di awal gitu kan. Nah, Uh, dan fitur ini harus didukung dengan uh, AF1 atau AF2, nah, ya. Uh, AF1 atau AF2 punya Araser juga, jadi nggak bisa merek brand-brand lain nih. Jadi biar bisa kompatibel, bisa uh, gampang connect lah. Itu, oke. Okay. Fitur ini yang wajib dibeli untuk uh, Araser Mini X. Nah, kita balik ke mini 5 kenapa dia bisa bayar aplikasi nah kita lihat oke okay. nah. oke okay. mini 5 itu adalah um, perbedaan ya sorry perbedaan dengan yang mini x untuk mini 5 kita software bayar softwarenya berbayar tapi untuk di ECU kita tidak buka fitur apapun, gitu. Jadi tidak buka fitur apapun. Semua fitur udah ter, uh, udah dibuka di sini, itu kan? Nah di sini ada fuel base, fuel adjust, target AFR, fuel uh, acceleration, temperatur. Uh, Temperatur terus, Spark Angle, Backfire, idle RPM, RPM limit, VVA control, deceleration, auto tune, WBO, O2 sensor, juga Quick shift, Speed Gain, coolant fan, juga TPS Learning. Nah, eh, di sini kita cuma bayar aplikasi. Se sebesar kurang lebih sekitar dua ratus ribu rupiah kalau nggak salah dan itu bisa bayar beli di App Store. Nah App Store-nya itu um, belinya bisa pakai macam-macam ya kalau nggak salah bisa pakai Go, GoPay atau Ovo kalau nggak salah. Uh, jadi kalau di App Store itu mana dia ya kita buka aplikasi eh, mana? Ini dia. Araser. Nah ini dia Araser Smart ya bukan Araser Lightnya. Nah, ini R Smart. Nah ini dia kita harus beli Feature uh, fiturnya. Eh sorry beli aplikasinya. Dan ini terbukti gue juga udah pakai <coughs> aplikasi ini ya lumayan oke okay lah isi uh, tuning juga itu, uh, sorry, nih kurang lebih kita kalau kita beli kemudian gue udah beli duluan jadi nggak ada uh, harganya di sini, itu, huh. oke okay. uh, perbedaan mendasar yang uh, di araser untuk uh, software dan uh, mini X dengan mini 5 ya software berbayar dan mini X uh, fitur yang berbayar. Oke. Okay? Itu dulu, nanti kita sambung lagi dengan cara gimana upgrade uh, fitur atau belinya um, mini X. Oke. Okay? Salam gaspol.